Kabar gembira bagi masyarakat Karimun yang akan melakukan keberangkatan ke Padang, Sumatera Barat. Maskapai Susi Air sudah membuka penerbangan dari Bandara Haji Abdullah RHA Karimun menuju Bandara Internasional Minangkabau di Padang. Penerbangan Karimun Padang hanya sekali dalam sepekan, yakni setiap Sabtu. Kepala Bandara RHA Karimun, Fanani Zuhri membenarkan soal dibukanya penerbangan Karimun Padang melalui Bandara RHA. Sekarang sudah ada penerbangan dari Karimun ke Padang menggunakan Susi Air, ujar Fanani, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Kata Fanani, penerbangan dari Karimun ke Padang dibuka setiap Sabtu pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dan sampai di Pekanbaru pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Transit di Pekanbaru pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dan sampai ke Padang pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Untuk tiket Susi Air dari Karimun ke Padang dijual dengan harga Rp1.511.380. Untuk pemesanan tiket bisa dibeli langsung dengan menghubungi call center Bandara RHA Karimun di nomor 0811617 7704, pungkas Fanani.